Baca sendiri aja, Nich. Hayati lelah disuruh baca terus. Oni-chan ga daisuki. Oke, mohon maaf sekali ya. Kata Mbak Google-nya males cuy ya bacain komentar, katanya disuruh terus ya kan. Sorry Mbak Google, belum dapat adsense ini. Oke ya, challenge kali ini disuruh pakai hero yang lembek, Itsuki ataupun si Badut katanya ya. Dan juga pokoknya itu hero yang lembek-lembek gitu, main di map yang bundar itu ya, map yang bulat itu cuy, melawan Honda gitu ya, Honda sama si Liasu cuy. Oke, saya pakai Itsuki aja ya, kita di hard mode cuy. Nah di map ini ya, kalian bisa lihat tuh di sini juga bintangnya bintang 5 cuy, otomatis ini di sini mapnya itu keras ya, ataupun itu sulit cuy, tingkat kesulitannya itu bintang 5 ya. Oke, kita langsung gaskan aja cuy. Oke, buat skillnya kita cari skill yang oke, kayaknya saya nggak pakai ini dah ya. Kalau saya pakai ini susah banget sini cuy ya. Jadi kita pakai item yang menurut saya tuh penting ya. Ini ya, ini ya. Abis itu mungkin pakai ini kali ya. Saya bingung nih. Gak usah cari combo ya. Udah gitu aja sih itemnya cuy. Pegas. Oke, kenapa saya pakai item yang biru tadi, yang tak apa tuh, tabung biru itu? Karena kan di sini kan banyaknya Basara itu, yang Basara up gitu ya kan. Jadi otomatis itu bakal mengkonveksi ke HP kita cuy. Kalau nya Basara up-nya penuh ya. Jadi bakal menjadi darah kita cuy. Jadi gitu ya. Dan menurut saya itu bagus sekali buat di sini cuy. Dan sini sih kalau kalian mau cari combo ya, kalian wajib bawa yang itu ya, kipas kuning ya. Tapi sini kayaknya nggak usah dah, kita nggak usah cari combo-combo ya. Pokoknya kita hajar-hajar aja cuy. Apakah bisa survive gitu ya? Nah, kalian bisa tuh, darah saya penuh lagi ya kan. Walaupun nggak ada apa tuh onigiri gitu. Meskipun cuma ada tabung Basara doang ya. Jadi saya nggak usah cari-cari onigiri di sini cuy ya. Cukup kill-killnya, cukup dapat Basara up ini doang bakal nambahin ke darah saya cuy. Tapi harus max dulu ya Basara kita cuy. Oke, di sini kalau nggak salah kita harus skill berapa ratus ya. Pokoknya kita harus skill banyak dulu ya, baru nanti bakal pasai kedua cuy. Jadi kita ulti aja kayak gini cuy, nggak apa-apa aja ya. Pokoknya banyak-banyak kill aja dulu cuy. Santuy. Aduh, nggak ngaruh dong. Itu item yang nambahin mana cuy. Salah skill. Aduh, saya kena pukul nih. Santuy ya. Santuy, ow. Oke. Kita bisa ulti lagi. Pokoknya kita spam-spam ulti aja sih. Yang penting kill banyak dulu ya. Kalau nggak salah 200 kill gitu ya. Saya lupa juga cuy. 200 kill baru nanti bakal keluar cuy. Pasai keduanya ya. Oke. Hati-hati. Aduh. Saya kena lagi dong. Tunggu, santuy, santuy. Nggak apa-apa cuy. Darah kita masih banyak ya. Soal darah kita nggak usah khawatir cuy ya. Soalnya kita bakal dapat darah dari Basara up cuy. Waduh, enak kali nggak tuh ya. Ini buat kalian yang takut-takut di stack ini ya, jangan perlu takut banget ya. Kalian nih darah bakal penuh tuh kalau kalian bawa item yang tabung biru tadi ya. Oke, sampai 100 kill. Oke, kita ulti lagi aja cuy ya. Gak apa-apa ya, nggak usah cari hit cuy, soalnya agak susah sih Itsuki cari hit ya. Sama itu kan hit apa tuh, Itsuki ini kan termasuk hero yang lambat cuy. Aduh, hajarannya lambat ya. Tapi enaknya itu kan senjata elemennya cuy tuh, jadi kan musuh beku-beku gitu ya. Nah tuh nggak bisa cuy ya, terlalu lambat cuy, bakal hilang lagi anu kita, combo hit kita ya. Coba kita ulti lagi, kita berharap di ulti nih bisa 500 hit, bisa nggak?
nggak bisa ya 500 itu. Iya, nggak bisa sampai 500 hit ya. Kalau mau cari hit ya pakai itu sih, skill yang ngebuang palu atau pakai item pribadinya cuy, special item ya, itu baru enak cari hit cuy. Soalnya kalau dia pakai pukulan gitu, itu hit kombonya bakal cepat kali naik ya. Santai om ya, ini yang algojo kayak gini saya benci banget ya, bisa kebental gitu. Aduh, kita bisa ulti lagi nih, ayo penuhlah. Oke, kalian cari darah. Oh, pokoknya 180-an berarti ya, 180-an sudah bisa itu tuh fase kedua cuy. Ini baru keluar nanti ya anunya, Liasu sama Hondanya cuy. Skill ini sih paling enak sih kalau kalian mau lawan Honda ya, soalnya kan Hondanya bakal apa tuh, nggak bisa kayak nge-stun apa sih, mobility kah, kayak mobiles gitu cuy, efek mobilesnya kena ya, sama efek buku-bukunya cuy, mantap kan. Oke, ini salah satu skill Isuki yang paling bagus ya, sama ini sih. Hujan-hujan boneka salju ya kan, walaupun di padang pasir ya, bisa ngeluarin hujan-hujan boneka salju cuy. Waduh, mantap kali nggak tuh Isuki ya. Oke, ini sudah fase kedua ya, kita tinggal tunggu Hondanya keluar cuy. Kalau nggak salah kill 300 kali ya, pokoknya kita cari kill aja dulu ya. Oke, kita pakai ini. Waduh, enak pakai ini dong dari tadi kek. Tapi saya takutnya kena hajar. Aduh, jangan kena hajar. Ah, tuh kan mudah kali juga kena hajarnya ya. Santuy, kita bisa ulti cuy. Ayo, mampus kalian nih. Satisfying banget ke enggak tuh, apa tuh suaranya ya, suara pecah-pecahan esnya cuy, satisfying banget cuy. Saya suka banget ya dengar suara kayak gitu cuy. Oke, kita cari darah ya, kita killin ninja ini cuy. Bam. Oke, nah tuh kan, walaupun basara up, kita bisa mengompeksinya ke darah cuy ya, itu yang enak aja ya. Oke, sini kau. Sebenarnya mudah aja sih, semua hero bisa di sini ya, asalkan kalian item yang tepat aja cuy, nggak perlu terlalu takut ya. Kalau nya kalian nggak bawa item yang saya bilang tadi, yang tabung biru ya, itu agak susah sih, soalnya kan kita perlu cari darah cuy. Soalnya kan sini kebanyakan basara up doang ya, darahnya itu kurang banyak cuy, cuma ada di peti-peti gitu ya kan, kita cari kill 50 baru dapat darahnya cuy. Tapi dengan adanya item itu tadi yang saya bilang, itu bakal kita mendapatkan darah dari basara up cuy ya, asalkan basara kita penuh gitu cuy syaratnya. Mudah aja kan syaratnya kan, nggak terlalu sulit cuy, dan itu sangat berguna banget cuy, di map ini ya. Kalian bisa lihat ya kan, darah saya penuh lagi ya kan, nanti penuh lagi cuy, ini penuh lagi ya kan, nggak takut kurang darah sini ya, walaupun darah kita lembek ya. Ini kan Isuki ini kan salah satu hero yang darahnya lembek kali cuy, walaupun sudah level max itu bakal cepat kali kurang darahnya ya. Sama itu ya, item yang pengurang damage cuy, kalau kalian bawa item pengurang damage ya, itu juga bagus di sini cuy ya. Duh, pengennya saya cari anu sini hit ya, tapi nggak bisa cuy ya. Coba ya, saya coba cuy, kita coba ya. Nah tuh kan, hilang lagi cuy ya, hit kombonya selalu hilang cuy. Oke, ada bom, kita hindari bom dulu. Oke, waduh ini banyak banget nih, kita bisa ulti ya, kita ambil anunya nih, basara upnya. Kayak gitu aja cuy. Oke, mantap sih, banyak ya nambah apa tuh, nambah basaranya tuh pakai item yang kalau kita ulti basara kita tetap nambah cuy.
Aduh, kok lucu kali ini bocah ya. Aduh. Nanti om. Jangan tembak aing om. Aduh. Itu darah saya terpenuh lagi ya kan. Pokoknya hajar terus, gak peduli cuy. Darah kita bakal penuh lagi ya kan. Awas ada bom. Aduh. Santuy, kita kemari. Aku sudah 400 kill masih belum keluar. Waduh. Apakah kita perlu habisin yang merah-merahnya ya supaya cepat ya? Saya belum tahu sih supaya lebih cepat di stack ini cuy. Apakah ada sesuatu hal gitu yang kita lakukan supaya lebih cepat gitu ya? Kayak langsung kita ulti aja ya. Ini banyak nih kerumukannya. Oke. Apakah kita perlu nunggu dia berbicara gitu ya kan? Bukan dia ngomong-ngomong gitu ya kan? Atau berapa ekor orang ini cuy, maksudnya tuh para komandan kita kill gitu ya, baru keluar nanti anunya tuh Liasu sama Hondanya ya. Saya belum tahu lagi sini sih supaya lebih cepat apa tuh keluar Hondanya gitu sama Liasunya, apa syaratnya gitu ya kan. Awas, aduh bangke, masih delay cuy, jadi dia masih manusia kill ya, nggak bisa hindar saya cuy. Oke, saya coba dah ya, kita beresin yang merah-merahnya aja tuh cuy, kita fokus ke merah-merahnya nih. Apakah lebih cepat gitu ya keluar Honda sama Liasunya cuy. Oke, yang dekat aja dah ini. Ini lempar batu lagi, benci banget saya cuy sama lempar batu ya. Nah, harusnya saya bawa anu cuy ya, item yang menambah damage itu, yang apa, yang semakin banyak kita kill semakin sakit damage kita gitu. Salah item ya. Saya lupa sih, lupa aja cuy, bukannya apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa dah ya. Gini aja sudah enak cuy. Itemnya sudah lumayan sih. Yang penting kalian tahan lama aja sini ya. Aduh, tahan lama nggak tuh. Isuki tahan lama di map Honda. Waduh. Apakah 500 kill? Kita coba lihat ya. Oke, sudah keluar ya nih Hondanya cuy. Lama kali gitu ya kan, ditunggu-tunggu baru keluar. Oke, gas cuy, saya sudah ulti lagi. Ini kita bisa spam ulti sih ke Hondanya. Ah, baru datang dia langsung. Oke, nanti ya kita ngedrapnya cuy. Kita tunggu darah Hondanya setengah lah ya, baru nanti kita drap cuy. Atau habis ini kita, oke habis ini dah, kita langsung drag. Oke. Nah, kalau pakai drag gini kita bisa cari apa namanya hit ya, kalau pakai segitiga ini cuy, enak kali cuy. Langsung meninggal Hondanya cuy, nggak perlu pakai ulti cuy saya cuy, pakai ini doang tuh. Waduh, nggak perlu pakai ulti. Waduh, saya belum ada ulti loh, sudah meninggal Hondanya ya, belum saya ulti cuy. Cuma segitiga yang nurunin boneka saat doang. Waduh cuy, Itsuki the best ever ini cuy. Ya intinya ya di map ini cuy, kalian cari kill sih, harus banget cari kill ya. Usahakan bisa ke ultimate Basara cuy, itu bakal sakit banget damage kita ya. Jadi kita bisa kemungkinan besar bunuh Hondanya cuy dengan mudah ya. Oke, mungkin segini aja cuy buat challenge-nya, dan ya menurut saya challenge-nya itu mudah sekali cuy, mudah ya menurut saya. Menurut saya ya. Tapi nggak tahu sih pakai hero lain ya, kayak Imagawa ya mudah juga sih pakai Imagawa, kan Imagawa kan itu ultinya juga lumayan sakit sih kalau nyepul item juga ya. Oke, mungkin sekian video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.